Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Ejigo Channel The House. Yo, kita langsung turun aja yo. Ya, oke. Apakah Oke. kita akan bertemu penjual akun lagi di sini? Yang berani-beraninya meremehkan kita teman-teman ya. Oh, ada satu squad di bawah. Berapa orang itu? Dua doang ya? Oh, mencar. Watch out. Tiga sama satu. Mencar, mencar. Tabrak dong. Apa gunanya kita main barbar kalau nggak tabrak ya nggak? Oke, ada shotgun. Surprise. Mana dia? Loh, yang gue tembak ini mana guys? Kok hilang? Wih. Nope. Salah gua. Surprise. Easy. Help. Jauh amat tuh bro. Ya minta tolong jauh amat. Gak ada yang nolongin lagi. Kok lagi ngurusin sini guys, bukan gak mau nolongin. Waduh, di sini ada orang. Ada keluar sih dia. Ada keluar ya nomor-nomornya. Gak bisa kita paksakan untuk tolongin. Di depan situ dia. Yang rumah depan situ satu. Musuh di depan. Tandanya itu dibilang temen gue gak kejebak ntar. Serius itu dia nyantai di sini. Surprise. Wounded mama. Musuh di depan. Nice. Nice. Diri pula nih. I'm really sorry. Easy. Untung aja. Cuma shotgun mesinnya, miskin juga mesinnya. Nggak sempat gua repair tadi ya. Pucat dia, bakar diri. Bakar diri sendiri teman gua. Manisnya kocak. Ada musuh di sana. Watch out. Ada musuh di situ ya. Oke, nomor satu nandain ada musuh di situ. Karena juga ada musuh di dengan boom. Watch out. Eh, santai-santai. Di mana nih, boy? Watch out.
di depan. Nice. Oke, di bagian sini harusnya ada orang ya. Tadi ada yang ngebom di sini, boy. Masih ada orang nih. Ngeri juga ya. Lumayanlah dapat 6. Rozok tumben, hampir dapat 7 sih. Breakernya dapat 6 doang. Lebih dari cukup sih. Untuk early di rojok itu udah gede. Musuh di depan. Bacul. Orang ini namanya bacul. Bacul ternyata ngendok guys ya. Suka ngendok. Nyalinya cilik. Nyalinya kecil. Bang berbang bang keke bang ke bang keke. Oh ada musuh ternyata. Robot. Wah, ternyata idaman bay. Buang lah. Bay. Gak pakai lama lah udah nih. Iya iya iya, sejadah idaman. Berkumpul dekat aku guys. Ya, masih ngelut lagi. Sinilah, boy. Ya, boy. Mobilnya jelek, boy. Ya udahlah. Gua benci disupirin sih, tapi karena gua bawa senjata ini, gua yakin sih bisa menang. Karena yang nyupir iseng. Musuh di depan. Oke. Bisa lah ini. Bisa kita bantai musuh-musuhnya. MG3 sudah datang, MG3 sudah datang. Bang Eje dengan MG3-nya membantai musuh dengan kejamnya. Gila. Kiri kanan ditembak, gak usah buka scope. Mati semua. Gua kemarin ketemu cheater, tapi gak gua record deh. Cheaternya larinya kenceng banget, Tis. Tebel lagi ya cheaternya. Gak takut kena ban ya. Katanya ban device sekarang, beneran gak sih itu? Ada yang udah kena ban gak guys? Ban device. Ban device katanya gak bisa main, ganti akun juga gak ngaruh gitu. Gua gak tahu kebenarannya ya. Maksudnya di apa? Di aplikasikan gak itu? Ban device. Karena resikonya kan pemain berkurang. Auk tuh. Mau enggak? Enggak mau gua ambil. Nyerang gua deh guys. Ambil dapat 4 gua ya, dapat 3 kayaknya. Dapat 4 gua luar biasa. Oh, dapat 3. Aduh, MG3 diras boy, jadi bot semuanya. Botot gitu kan. Mau sekeras apapun kalau MG3 pasti mati, guys. Belum tahu dia kekuatan MG3 itu sakit apa. MG3 itu sakit banget, guys. Buang, buang, buang. Ini butuh K8 mana nih? I get supply. Watch out. Ada yang datang di situ. Watch out. Watch out. Bye. That was easy. Tiga orang, satu udah kena. Tuh ada yang bawa garaja tuh, kalau mau tuh. Dadadad, kejepit ya maksudnya. Namanya kejepit gaming. Kaget gua, kira ada orang.
Ada mobil sih setidaknya. Kita dibawain mobil sama orang. Sakit ya MG3 ya. Gak berkutiak musuhnya temen, gak berkutiak. Tak bisa berbuat api-api. Sedih musuhnya. Jarak dekat terlalu kuat teman-teman MG3. Harus di nerf ini. Menurut gua sih jarak dekat gak bakal ada senjata yang bisa ngalahin MG3 sih. Kecuali ayam busuk aja yang bisa ngalahin MG3. Kalau MG3-nya ayamnya busuk. Gua sering banget ketemu MG3 itu belum nembak udah knock kan. Maksudnya kita udah nembak ya. Cuman kalau kita ngelihat musuhnya darahnya gak kurang gitu. Jadi artinya kita belum nembak udah knock kita kan. Kalau musuhnya yang pakai MG3 ya. Watch out. Gak kelihatan, bos. Watch out. Ada juga teman. Wae. Sekarat temen gue. Gimana sih maksudnya? Juga aimnya pecah loh kepala temen gua. Musuh di depan. Nope. No, I don't want to die. No. Damn. Oke, temen gua ngekill ya. What the hell is that? Tiba-tiba ada yang nongol di tengah sana, guys. Oke, gua sedikit panik sih itu. Gua sempet tembak sembarangan, gua ngerti di mana musuhnya. Panik gua. Kata musuhnya lihat gua gak tadi. Kayaknya dia ngeliat gua saat terus gua ngeprint dia enggak bisa nembak gua. Guys. Sakit tuh ayamnya nomor 3. Oh itu nomor mati. Enemies ahead. Watch out. Ambil mobilnya. Nice, Dian. Nice. Ini mobilnya kenapa diambil? Kita gak punya mobil, boy. Charge! Ada kan? That was easy. Jebakan lo jelek lah main game PUBG PC ini. Maksudnya taruh jebakan di sana. Bawa crossbow lagi. The hell. Ambil bensin dulu. Isi bensin dulu. Mark the location. Oh iya, ada smoke itu. Di atas juga ada, boy. Jangan terlalu fokus sama itu, boy.
di depan. Mana orang itu? Enggak, jadi render guys, enggak bisa kena. Maka di pinggir banget sih itu. Suntik dulu bos. Sisa 4 orang, 4 lawan 3 kayaknya nih guys. Tapi kita dapat zona ini. Dia kalau ngeras mati dia, karena kita pakai MG3 coy. Jauh mungkin gua masih bisa kalah ya, karena dia pakai car. Ngeras lah sini. Kayaknya mereka gak punya mobil pun. Gak punya mobil orang itu. Kok banyak banget pelurunya baru mati ya. Satu ya kan. Ayo sini masuk zona we. Kalian gak di zona itu eh. Enak banget pakai AUG cuy. Enak banget. Mark the location. Kelihatan cuy itu pohon. Watch out. Oke, okay, udah mati harusnya. Udah mati kayaknya depan sana. Sisa 2. Enggak tahu dua lagi di mana tadi. Sakit banget aimnya. Maksudnya sakit banget ya pakai ini. Satu dong yuk, cabut lah. Satu doang nih boy. Kapan lagi kita? Satu doang. Beri paham. One more. Zeng zeng zeng. Padahal musuhnya terakhir zona loh di sini. Cuma mereka nongol-nongol terus sih. Jadi mati deh. Sisa satu doang nih. Satu pria lagi, satu pria hidung belang yang sedang nongkrong. Di manakah kau berada? Di sinikah engkau berada? Pria hidung belang. Adakah kamu di sini? Ada di sini ya, pria hidung belang. Di manakah kau berada? Apakah kamu ada di sini, pria hidung belang? Gak di zona dia, luar zona berarti dia. Jalan dari luar zona dia, pria hidung belang. Itu dia. Mati. Nice, nice, nice. Lumayan lah ya teman-teman ya. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.